بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. إخوة الإيمان والإخوان الأخوات pemirsa Markas Inayah yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan yang penuh berkah ini kita akan sama-sama mengkaji satu tema yang sangat penting, yaitu Sya'ban dan pembinaan. Bulan Sya'ban dan pembinaan. Di bulan yang sama, di channel yang sama, itu channel Markas Inayah, saya juga pernah menyampaikan tema yang mirip, yaitu pendidikan di bulan Sya'ban. Ada baiknya nanti bila ada kesempatan, para ikhwan dan akhwat bisa menyimaknya kembali, ada di rekaman-rekaman kajian fanpage Markas Inayah. Meski mirip temanya seputar pendidikan dan pembinaan, namun ada poin-poin penting yang mungkin akan terulang dan akan banyak poin-poin penting yang belum disampaikan. Para ikhwan dan akhwat azanallahu wa iyyakum, Sya'ban dan pembinaan. Insyaallah kita akan mencoba mengkaji dua kata kunci ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, agar kita nanti mendapatkan pencerahan sekaligus bekal sebelum memasuki bulan Ramadan yang mulia. Yang pertama, Sya'ban. Ada apa dengan bulan Sya'ban? Sya'ban secara bahasa ya, adalah yang bercabang atau yang memiliki cabang-cabang. Disebut bulan Sya'ban dikatakan karena tasya'abat fihi al-khairat, karena kebaikan-kebaikan di bulan tersebut bercabang-cabang. Artinya banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dipetik di bulan yang mulia ini. Kemudian, Sya'ban itu sendiri ternyata memiliki perhatian khusus dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Ternyata Rasulullah Sallam pernah menyebut bulan tersebut dalam sabda-sabdanya yang mulia. Pertama, beliau menyebutkan bahwa bulan Sya'ban bulan yang dilalaikan. Beliau mengatakan, "Zalika syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia karena letaknya antara bulan Rajab dan Ramadan. Dalam hadis yang lebih lengkap, Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, "Wahai Rasul, aku tidak melihat engkau saum satu bulan penuh." Saum satu bulan penuh. Tapi maksudnya adalah memperbanyak saum.
Ya, karena dalam hadis lain, riwayat Bukhari, Rasulullah tidak pernah saum full kecuali full satu bulan kecuali di bulan Ramadan. Tapi maksudnya Rasulullah memperbanyak saum sunnah. Ketika ditanya, aku tidak melihat engkau wahai Rasulullah memperbanyak saum sunnah selain bulan Ramadan, selain bulan Syaban. Kemudian Rasul menjawab dengan jawaban tadi, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu." Itulah Syaban, hari bulan di mana manusia lalai. Baina Rajab wa Ramadan. Antara bulan Rajab, bulan kemarin, bulan yang diagungkan karena termasuk salah satu bulan yang diharamkan, Asyurul Hurum. Di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan fala tadhlimu fiihinna anfusakum minha arba'atun hurum fala tadhlimu fiihinna anfusakum, bulan yang diharamkan yang memiliki nilai tinggi sehingga kita di bulan tersebut, bulan Rajab yang lalu, betul-betul menjaga agar tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah lewat bulan Rajab. Kaum muslimin mengagungkannya, menjaganya. Bahkan saking kelewat mengagungkannya terjadi bid'ah, bid'ah, bid'ah di bulan Rajab. Kata Rasulullah, Sya'ban ada di antara Rajab yang diagungkan, yang di jaga, kemudian ada sebelum Ramadan, di antara Rajab dan Ramadan. Ramadan, siapa yang tidak kenal dengan bulan Ramadan? Bulan yang ditunggu-tunggu. Kalau memiliki, kalau ada acara tarhib, maka cuma satu, yaitu tarhib Ramadan. Karena bulan yang sangat ditunggu-tunggu. Tidak ada yang yang tidak mengenal dengan bulan Ramadan ini. Ya, semua merasakan kegembiraan, kemudian antusias. Tidak ada yang lalai dari Ramadan. Tapi Syaban, inilah alasannya. Karena dihimpit oleh dua bulan yang agung tersebut, maka manusia melalaikannya. Kata Rasulullah, itulah bulan Syaban. Yang dilalaikan manusia, ada di antara bulan Rajab dan Ramadan. Tapi ternyata memiliki keistimewaan. Rasulullah melanjutkan dalam sabdanya, "Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin." Di bulan itu diangkat amalan-amalan, ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Fa uhibbu ay yurfa'a 'amali wa ana shaim, dan aku ingin ketika amalku diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala diriku dalam keadaan saum. Sallallahu alaihi wasallam, rasul yang sudah diampuni dosa-dosanya, rasul yang paling mulia, rasul yang memiliki atau yang akan membuka pintu surga. Tapi beliau menginginkan ketika amalnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala atau diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau dalam keadaan saum. Inilah Syaban. Maka itu menjadi sangat penting untuk kita ketahui dan mengenal bulan Syaban. Insyaallah nanti akan sangat terkait dengan pembahasan berikutnya. Mengapa manusia lalai dan begitu juga mengapa ibadah di saat kondisi dilalaikan memiliki keutamaan yang tinggi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Al ibadatu fil harji ka hijrati ilayya."
Al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Beribadah di saat peperangan berkecamuk, di saat konflik, banyak pembunuhan, peperangan, dan seterusnya. Ibadah dalam kondisi tersebut, kondisi di mana manusia lalai dari ibadah, di mana manusia semua berpikir untuk keselamatan diri atau keluarganya, berpikir bagaimana rumahnya, ingat bagaimana cadangan makanannya, dan seterusnya dan seterusnya, sehingga lalai dan lupa dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, ibadah di saat tersebut, di saat kondisi manusia lalai, pahalanya, keutamaannya seperti orang yang berhijrah kepadaku, kata Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah kepada Rasulullah yang nilainya sangat tinggi. Bayangkan bagaimana para sahabat dan Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Satu ibadah yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beribadah di waktu-waktu yang lalai, dia akan mendapatkan pahala seperti atau pahala senilai hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah mengapa sangat penting para ikhwan dan akhwat untuk tetap bersemangat, untuk tetap istiqomah. Jangan sampai kita terbawa lalai juga. Jangan sampai kita terbawa musim. Mungkin sekarang sedang musim apa ya? Musim kelalaian atau musim yang dapat melupakan kita kepada atau dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum. Ini tentang Syaban. Kemudian yang kedua adalah tentang pembinaan. Pembinaan atau bisa juga kita sebut dengan pendidikan. Maka hal tersebut merupakan risalah para nabi dan rasul. Mengapa saya sebut demikian? Karena sungguhnya tugas para nabi dan rasul adalah membina. Jadi dakwah, pendidikan atau tarbiyah adalah tugas para nabi dan rasul. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang pembinaan, berbicara tentang pendidikan, maka seharusnya kita merujuk kepada manhaj Al-Quran Al-Karim, manhaj Rasulullah dan para rasul yang lain. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan inti dan tujuan pembinaan. Bahkan juga dijelaskan proses atau metode pendidikan tersebut. Ayat yang sangat dikenal atau sering kita baca misalnya dalam sebuah surat, وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus seorang rasul. Apa tugas rasul tersebut? Yatlu alaihim ayati. Rasul tersebut membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu setiap rasul memiliki wahyu, ajaran, ayat
yang diajarkan, yang disampaikan kepada umatnya. Yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim. Dan membersihkan mereka, mentazkiyah mereka dengan ayat-ayat tersebut. Membuang kotoran-kotoran yang ada dalam jiwa dan raga mereka. Membersihkannya. Kemudian menggantikannya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka meyakini, sehingga mereka memahami, meyakini ada dalam jiwa dan raga mereka ayat-ayat tersebut. Yang kemudian ketiga, wa yuzakki yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Kemudian para rasul dan Rasulullah mengajarkan, ya, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. Ini metode atau bagaimana Rasulullah SAW dan para Rasul membina umatnya. Kemudian dalam ayat lain misalnya Allah berfirman, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Mirip ya, prosesnya dengan ayat tadi. Baik, wa akhwat, mengapa harus kita kaitkan dengan Al-Quran dan Sunnah? Karena sungguhnya inilah proses pembinaan, proses pendidikan yang akan mengantarkan kita kepada tujuan pendidikan itu sendiri. Tujuan pendidikan itu sendiri. Yang tidak lain adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan pembinaan, tujuan pendidikan adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengibadatinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Meyakini dulu, mengenal dulu siapa Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengibadati. Baik. Ini secara umum tentang pendidikan, tentang pembinaan. Nah, saya ingin membahas sekarang dua kata tersebut, Sya'ban dan pembinaan. Ya. Sya'ban dan pembinaan. Maka saya kira yang paling baik ya, untuk menjadi landasan, menjadi landasan mengkaji tema ini, Sya'ban dan pembinaan, adalah dengan merujuk sunnah Rasulullah SAW. Hadis yang sudah saya sampaikan tentang Sya'ban bisa menjadi acuan dalam membahas tema ini. Mengapa demikian? Ketika Rasulullah memperbanyak saum di bulan Sya'ban, sesungguhnya ada nilai pembinaan yang jelas. Tentu bukan tanpa sebab. Mengapa Rasulullah memperbanyak saum? Karena ternyata saum adalah ibadah, salah satu ibadah yang mampu membina kaum muslimin. Saum ternyata mampu, salah satu ibadah yang mampu membina dengan baik jiwa raga kaum muslimin. Dan sebelum saya bahas tentang saum ini, luput dari penyampaian tadi bahwa terkait aspek pembinaan yang sangat penting jika kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, maka ada tiga minimal aspek pembinaan dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, aspek akidah, keimanan. Kemudian yang kedua ada aspek ibadah yang merupakan wujud dan pengamalan ya, dari keimanan.
Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak ini sebenarnya sama dengan aspek yang kedua, yaitu aspek pengamalan dan ibadah. Karena akhlak juga merupakan amal, kan? Perangai. Tapi sengaja dikhususkan karena penting. Ya. Karena penting aspek akhlak tersebut. Karena juga ada yang memandang bahwa akhlak itu tersendiri. Maksud tersendiri itu berbeda dengan ibadah. Ada yang mengatakan demikian. Ya. Sehingga bisa jadi kita menemukan seorang ahli ibadah, tapi akhlaknya tidak sesuai dengan ibadah yang dia lakukan. Misalnya ibadahnya baik, tapi akhlaknya tidak baik. Ya, ini mungkin terjadi bahkan pada diri kita sendiri. Oleh karena itu, saya ingin mengkhususkan karena biar agar supaya lebih jelas, ya, meskipun antara ibadah dan akhlak ini sangat terkait. Baik, ini tiga aspek yang saya akan jadikan pembanding, ya, atau misalnya bagaimana nanti saum, salah satu ibadah yang akan menjadi contoh, ternyata mampu membina kita dari atau dalam tiga aspek yang disebutkan tadi. Baik, ternyata tidak hanya saum di bulan Syaban ini, ya, yang Rasulullah SAW contohkan, tapi Syaban juga dikenal dengan Syahrul Qurra. Syahrul Qurra. Memang ini tidak terucap atau tidak digambarkan dari contoh Rasulullah SAW. Tapi para salafus saleh, generasi salafus saleh, mereka menjadikan bulan Syaban sebagai Syahrul Qurra. Ya, dan ini dikatakan oleh para salafus saleh. Bahkan di antara mereka mengkhususkan bulan tersebut untuk membaca Al-Quran, ya, dengan menutup toko-toko mereka, dengan mengurangi pekerjaan-pekerjaan mereka. Ya. Jadi, maksud saya ada dua sampel sekarang, yaitu saum dan Al-Quran. Bagaimana saum dan Al-Quran ini ternyata menjadi landasan, ya, dalam proses pembinaan dengan tiga sisi tadi yang kita sebutkan, itu sisi akidah, kemudian ibadah dan akhlak. Baik, karena waktu kita terbatas, ya, langsung saja. Pertama saum misalnya. Saum yang tadi saya katakan bagaimana Rasulullah sangat-sangat gemar melakukan saum di bulan Syaban, sampai dikatakan tidak pernah Rasulullah memperbanyak saum sunnah satu bulan selain di bulan Syaban. Mengapa? Karena memang saum ternyata para ikhwan dan akhwat mampu membina akidah, mampu membina ibadah dan akhlak kita. Akidah misalnya. Mengapa saum mampu membina akidah? Karena memang saum itu sendiri merupakan ibadah yang rahasia. Ibadah yang rahasia. Makanya dalam sebuah hadis kudsi yang menjelaskan tentang keutamaan saum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-sawm li wa ana ajzi bihi." Saum itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Saum itu untukku. Artinya saum itu seharusnya dilakukan dengan ikhlas. Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Tidak ada yang mengetahui kita sedang saum.
Bahkan mungkin keluarga terdekat kita kadang tidak tahu kalau kita sedang melakukan saum, menahan lapar dan dahaga. Tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan dengan keluarga. Apalagi orang-orang yang jauh. Maka kondisi saum ini para ikhwan dan akhwat semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasakan kita akan merasakan bahwa Allah itu ada. Allah mengetahui saum kita. Bayangkan manusia yang kita lihat, dia tidak tahu saum kita. Padahal kita melihat manusia. Tapi Allah yang tidak kita lihat, tahu saum kita. Ini kan satu kondisi dan tingkatan menurut saya sangat-sangat tinggi. Itu tingkatan akidah. Ya. Kondisi keimanan. Nah, dalam saum tersebut akan rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah saya sebut tadi bahwa saum merupakan aspek pendidikan atau pembinaan ibadah yang sangat baik. Orang yang gemar saum itu akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika dia mengetahui tentang saum itu sendiri keutamaannya. Kebanyakan kalau kita melihat keutamaan saum adalah hal-hal yang gaib. Hal yang gaib. Surga, pahala. Ini melatih kita juga semakin mentajamkan akidah kita dan keimanan kita kepada yang gaib. Dan Allah Maha Gaib. Bagaimana nanti di akhirat bahwa saum itu akan menjadi syafaat, bahwa saum di jalan Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita dari siksa neraka. Allah akan jauhkan kita dari api neraka selama 70 tahun dan seterusnya. Jadi aspek-aspek akidah atau keimanan itu sangat kita rasakan dalam ibadah saum. Ya, oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga bisa dijadikan dalil, ketika memerintahkan saum, Allah memanggil orang-orang yang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah menghususkan dan mengajak orang-orang yang beriman saja. Mengapa demikian? Karena memang saum itu sendiri selain menjadi aspek pendidikan atau pembinaan keimanan, hanya orang-orang yang beriman saja, yang yakin kepada Allah saja yang mampu melakukannya dengan baik. Sehingga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Nah, ini menjadi dalil. Ya. Kemudian juga ketika Allah mengatakan tujuan dari saum, la'allakum tattaqun. Agar engkau menjadi orang yang bertakwa setelah saum itu. Dan kita tahu bahwa takwa berasal dari hati. Allah berfirman, fa'inna min taqwal qulub. Jadi, takwa itu bersumber dari hati, dari keimanan. Takut kepada Allah. Rasa takut itu akan muncul dari keimanan. Bagaimana kita bisa takut? Karena kita mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu siapa Allah, kita tahu sifat-sifatnya, kita tahu nama-namanya, kita tahu af'alnya, pekerjaan-pekerjaannya. Sehingga pengetahuan atau ma'rifah atau keimanan kepada Allah inilah yang akan menumbuhkan rasa takut. Dengan takut inilah kita akan mengantarkan atau akan sampai pada derajat takwa yang merupakan tujuan saum. Jadi inilah aspek pembinaan akidah dalam ibadah saum. Baik, karena waktu para ikhwan akhwat harus cepat. Kemudian kedua misalnya aspek ibadah. Apakah ada korelasi antara saum dan pembinaan ibadah? Iya. Saum itu sendiri para ikhwan dan akhwat adalah ibadah yang sangat agung nilainya. Sangat agung. Siapa yang mampu melakukan saum dengan baik, insyaallah dia akan mampu meningkatkan ibadah-ibadah yang lain. Karena
Sangat ironi jika orang melakukan saum, dia malas dari beribadah. Ini tentu bukan tujuan saum. Dan ketika Rasulullah mencontohkan saum saja di bulan Syaban, bukan berarti beliau tidak ibadah. Beliau tetap ibadah, bahkan meningkatkan ibadah yang lain. Sebenarnya kita ketahui keadaan beliau di bulan Ramadan. Ini korelasinya. Ya. Tidak mungkin tertiba di bulan Ramadan ibadah tersebut meningkat jika tidak dipersiapkan sejak bulan Syaban. Jadi korelasinya dan hubungannya sangat sangat jelas bahwa saum akan meningkatkan ibadah-ibadah yang lain. Misalnya ketika Allah mengatakan syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bahwa di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Ya, ini ada kaitannya dengan ibadah membaca Quran tadi. Jadi saum akan meningkatkan ibadah membaca Al-Qur'an. Ya, dan membaca Al-Qur'an adalah salah satu ibadah yang sangat tinggi nilainya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kemudian misalnya dalam ayat yang lain, wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Para ulama mengatakan, mengapa ada ayat doa di antara ayat-ayat saum? Mereka mengatakan faedahnya bahwa salah satu ibadah yang nilainya tinggi ya di saat kita saum adalah ibadah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada hadis bahwa orang-orang yang saum doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah, salasun la turaddu da'watuhum. Tiga orang yang tidak ditolak doanya. Salah satunya adalah as-sa'im hatta yuftir. Orang yang saum sehingga dia sampai dia berbuka. Jadi dalam keadaan saum terjadi peningkatan ibadah. Tadi ibadah membaca Quran, ibadah doa, dan ini bukan membatasi. Ini contoh bahwa seorang yang saum itu seharusnya gemar atau semangat melakukan ibadah-ibadah yang lain. Bagaimana tidak? Rasul mengatakan tadi, aku ingin diangkat amalku dalam keadaan saum. Maka bisa juga kita mengambil dari ucapan beliau satu motivasi dan inspirasi. Saya ingin beribadah, melakukan kebaikan dalam keadaan saum. Maka dalam keadaan saum itu merupakan satu kesempatan untuk meningkatkan ibadah. Nah, ini kaitannya antara saum dan ibadah. Adapun antara saum dan akhlak para ikhwan dan akhwat sangat jelas. Ya, maka dalam hadis-hadis saum misalnya, Rasulullah mengatakan, man lam yada' qawla zur wal amala bihi, dalam riwayat lain wal jahl, siapa yang tidak meninggalkan berdusta, kemudian melakukan perbuatan yang dusta, yang tidak baik, yang buruk, ya, maka percuma saumnya. Sehingga ketika saum itu kita berusaha melatih perangai kita untuk tidak berucap dusta, tidak kiaskan dengan perangai-perangai buruk yang lainnya, menjaga tidak emosional sehingga nanti berujung kepada perbuatan tercela, ya, menjaga nafsu dan ego kita. Jadi peluang untuk bisa menahan ya perangai-perangai yang buruk, kemudian peluang untuk mengerjakan akhlak yang baik, berperangai yang baik itu sangat besar ketika kita saum. Ya. Oleh karena itu, saum akan mendidik kita atau akan melatih kita untuk memperbaiki akhlak. Atau bisa kita katakan saum adalah bengkel akhlak. Ya. Dengan saum, akhlak-akhlak kita akan menjadi baik. Ketika Rasul mengatakan, idza shoma ahadukum fala yarfus. Tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, ya, kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang menyakitkan. Ini dilatih dalam saum. Ya. Apalagi mencela, apalagi
menghina dan seterusnya. Kemudian nilai akhlak yang lain misalnya kita temukan dalam shaum adalah ketika berbuka kepada orang lain yang disebut dengan taftir as-saim. Jadi memberi buka kepada orang lain, kepada orang yang shaum maksudnya, maka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Memberi adalah salah satu ibadah dan juga bisa katakan akhlak. Ya. Seorang membantu, memberi, kemudian dermawan dan seterusnya. Ini juga sangat terkait dengan ibadah saum. Sehingga sekali lagi, saum ini akan mampu membina, mendidik kita dalam tiga aspek yang sangat penting. Tadi yang saya sebutkan, aspek akidah, keimanan dan keyakinan, kemudian aspek ibadah, dan aspek akhlak. Karena itu Rasulullah pantas saja beliau gemar saum, terutama di bulan Syaban, karena ternyata saum memberikan pengaruh yang sangat besar dalam tiga aspek tersebut. Yang kedua, membaca Al-Quran. Jadi sekali lagi, saya katakan tadi bahwa ada dua ibadah yang perlu ditingkatkan di bulan Syaban ini, yaitu saum dan membaca Al-Quran. Dua ibadah yang penting ini ya. Adapun Al-Quran jelas. Al-Quran akan mendidik kita, akan membina kita dalam aspek akidah, ibadah, dan akhlak. Bagaimana tidak? Al-Quran yang kita baca, selain membacanya itu adalah ibadah, ternyata yang kita baca itu, jika kita memahaminya, adalah berisi tentang pengenalan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah adalah untuk mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayatnya. Karena dalam Al-Quran disebutkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ya, kemudian bukti-bukti, tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang gemar membaca Al-Quran tentu dengan faham, ya. Karena sesungguhnya sekadar membaca saja itu bukan menjadi metode atau cara para sahabat berinteraksi dengan Al-Quran. Maksud saya, mereka tidak mencukupkan membaca saja. Mereka itu membaca dan faham. Dan itu yang dilakukan oleh para salaf, para sahabat, tabi'in, dan generasi terbaik. Jadi, tidak cukup dengan membaca yang saya maksud, tapi membaca dan paham. Dan jika kalau kita memahami, maka kita akan mengenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran tersebut. Disebutkan rukun iman dalam Al-Quran. Tetapi bukan hanya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitabnya, kepada para rasul, pada hari akhir, pada qada dan qadar, yang merupakan iman kepada yang gaib. Ini akan kita fahami ketika kita membaca Al-Quran. Makanya pantas saja para salafus saleh itu gemar dan meningkatkan membaca Al-Quran. Karena mereka tahu dengan membaca Al-Quran ini, mereka akan bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana. Jadi kita membaca atau ketika dibacakan Al-Quran itu bertambah iman kita. Ya. Kemudian yang kedua, aspek ibadah. Mengapa membaca Al-Quran akan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya, karena sungguhnya selain membaca Al-Quran itu ibadah tersendiri, sungguhnya kita akan memahami hakikat ibadah itu dengan membaca Al-Quran. Bagaimana dalam Al-Quran itu sendiri kita akan membaca ayat-ayat tentang ibadah. Ya, membaca ayat tentang ibadah. Bagaimana keutamaan sholat, bagaimana keutamaan
infak, bagaimana infak atau sedekah yang terbaik itu ada semua dalam Al-Quran. Kita akan berhati-hati dengan ibadah-ibadah yang tercoreng baik dari sifat riya atau sifat-sifat yang itu kita temukan dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran sekali lagi jika difahami akan mendidik, membina kita dari aspek ibadah. Seharusnya orang yang gemar membaca Al-Quran itu adalah orang-orang yang baik ibadah. Ya. Dan yang ketiga, akan saya lebih percepat, adapun tentang akhlak, maka Al-Quran merupakan sumber akhlak. Bagaimana tiga, bagaimana tidak Rasulullah SAW ketika ditanya, bagaimana akhlak beliau? Bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Maka Ibunda Aisyah mengatakan, kana khuluquhu Al-Quran. Kana khuluquhu Al-Quran. Bahwa akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Bahkan Rasul adalah Al-Quran yang berjalan. Ketika berucap dengan Al-Quran, sesuai dengan nilai Al-Quran, sesuai dengan ruh Al-Quran, ketika bersikap juga demikian, ketika berperilaku juga demikian, karena khuluqu Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran adalah sumber akhlak. Seharusnya orang yang gemar membaca Al-Quran adalah orang yang baik akhlaknya. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga akhlak kepada dirinya dan orang lain. Ikhwan dan akhwat, azzanallahu wa iyyakum. Inilah pembahasan tentang Syaban dan pembinaan menurut Al-Qur'an dan Sunnah yang kita ambil, kita kaji dari contoh Rasulullah dan para sahabat Salafus Saleh di bulan Syaban. Sekali lagi, sebagaimana dalam hadis sahih bahwa Rasulullah memperbanyak saum di bulan Syaban. Kemudian para sahabat mengatakan dan para Salafus Saleh mengatakan bahwa Syaban adalah Syahrul Qurra, bulannya orang-orang yang membaca Al-Quran. Ternyata alasan dari memperbanyak saum dan membaca Al-Quran di bulan Syaban ini adalah karena ternyata saum dan Al-Quran adalah ibadah yang mampu membina kita dalam peningkatan tiga aspek yang sangat penting, yaitu peningkatan akidah dan keimanan, peningkatan ibadah kepada Allah, dan juga akhlak yang mulia. Para ikhwan dan akhwat, tentu akan banyak poin-poin penting terkait tema pembinaan dan Syaban ini, tapi karena waktu yang membatasi kita, maka saya cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sekali lagi saya merekomendasikan untuk menyimak kembali pembahasan tentang pendidikan di bulan Syaban, karena ada poin-poin yang sangat penting. Saya kira jika difahami menyeluruh dengan apa yang kita kaji kali ini akan menjadi bekal yang mudah-mudahan baik kita untuk persiapan memasuki bulan Ramadan. Karena sekali lagi salah satu hikmah mengapa Rasulullah memperbanyak saum dan ibadah di bulan Syaban, Rasulullah mengatakan untuk persiapan. Ada yang mengatakan menanam di bulan Rajab, menyiram di bulan Syaban, dan memanen di bulan Ramadan. Maksudnya, ketika memasuki bulan Ramadan, kita akan merasa ringan, merasa termotivasi, ya, dan bersungguh-sungguh ya, untuk memanen dan mendulang pahala-pahala yang ada di bulan Ramadan dengan meningkatkan amal ibadah kita. Oleh karena itu, jadikan bulan Syaban ini, meskipun sekarang sudah tanggal 16 mungkin ya, Syaban, sudah di pertengahan Syaban, ya, tapi tidak ada kata terlambat untuk
memperbaiki dan meningkatkan serta menyiapkan. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan juga menyampaikan kita di bulan Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.